Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya berada di stasiun Malang Kota Lama, tepatnya di sisi utaranya stasiun Malang Kota Lama. Nah, kalau tadi saya berada di stasiun Blimbing, ya, di mana stasiun Blimbing ini adalah peta rel utara ya, antara jalur Malang Surabaya. Kemudian kalau di stasiun Malang Kota Lama ini peta relnya yaitu peta rel jalur Malang Blitar, jadi jalur selatan Malang. Makanya saya bergeser kali ini ke stasiun Malang Kota Lama. Tadi video yang saya buka tadi adalah kereta api penataran, teman-teman. Relasi Surabaya Kota, Malang dan Blitar. Ya, jamnya ini kalau ke penataran yang ini teman-teman? Tetap ya, tidak berubah ya dari GAPKA tahun 2021 ke GAPKA tahun 2023. Dan nanti utama pagi ini saya di stasiun Malang Kota Lama adalah nanti kereta api Kertanegara yang dimana jadwalnya ini maju sekitar 20 menit ya dari GAPKA tahun 2021 ini pukul 8.20 ya. Kemudian berubah jamnya ini menjadi pukul 8.00 atau jam 8 pas. Kemudian kereta api Matar Maja ini jadwalnya maju juga ya. Dari GAPKA tahun 2021 itu pukul 9.20, teman-teman. Kemudian maju ke jadwal di GAPKA tahun 2023 ini pukul 9.10 atau maju 20 menit juga. Dan untuk KA Ketel ini juga jadwalnya ini fakultatif ya, tidak menentu, yaitu sekitar 8.30 sampai pukul 9, biasanya normalnya seperti itu. Namun di jadwal antara GAPKA tahun 2021 dan 2023 ini jadwalnya masih sama ya, yaitu pukul 8.30. Tadi gentanya di JPL nomor 78 Flyover Malang Kota Lama ini berbunyi. Kemungkinan ini sepertinya seruntulan lokomotif yang akan berdinas KA Ketel isian kloter ke 1. Ini lansiran BBM ya teman-teman, dari depo Pertamina Janti Kota Malang menuju stasiun Malang Kota Lama, teman-teman, yang rutin terjadi ya. Dan jam liburnya ini di hari Senin. Ini ditarik lokomotif ber AC ya, di 201-7709 depo Industri Dotopo dengan posisi lokomotif long boot. Lokomotif yang dengan KBBM kosongan kloter 1 ya teman-teman. Lokomotifnya polos sih tanpa livery. Ini momen langka teman-teman, kereta api Kertanegara ditarik lokomotif CC203. Kenapa ya kok di rolling nggak seperti biasanya ya? Apakah ini memang GAPKA tahun 2023 ini
beroperasinya Kartanegara tidak ditarik lokomotif CC206. Nah, ini kita harus mengkaji beberapa hari ke depan ya, selama apakah ini berjalan. Rangkaiannya masih sama ya, 4 ekonomi, 4 eksekutif, dan 1 gerbong makan plus gerbong pembangkit. Kalau jamnya ini maju ya, dari jam 8.20 maju menjadi 8.00, maju sekitar 20 menit. Ini KA Ketel BBM kloter 1 kosongan ya teman-teman. Perangkatnya sesuai jadwal ya, dan jadwal 3 pekan antara 2021 dan 2023 ini normal ya, itu pukul 8.30. Ini kereta api Macarmaca ya teman-teman, masuk stasiun Malang Kota Lama, dan jadwalnya ini maju 20 menit juga dari KPK tahun 2021 ini pukul 9.30 ya, maju menjadi 9.10. dan ini sekaligus video kereta api saya yang terakhir ya. Kali ini di stasiun Malang Kota Lama pada pergerakan KPK tahun 2023 pada 1 Juni tahun 2023. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.